gini katanya. Oke, kita mulai ya. Halo guys, di belakang ini seperti kalian lihat, ini rumah mainnya anak-anak yang akan dipasang rencananya di halaman ini. Nah, dan ini ada beberapa piece, dan di sini uniknya setiap ada pengiriman barang seperti ini kita yang harus rakit sendiri. Bisa juga sih ada yang rakit, cuman kayaknya kebanyakan orang itu rakit sendiri karena ada biaya juga dan harganya lumayan biayanya itu. Oke, ikuti ya. Makasih udah menonton. Nah, dan tenang aja, mereka juga ngirimin cara pemasangannya seperti ini. Dikiriminnya seperti ini, jadi kita bisa ikutin. Oke. Nah, sekarang saatnya kita pasang bautnya. Bautnya ini lumayan banyak nih. Untung hari ini panas ya. Oke. Ini hampir jadi, kan? Ini dalam.
Nih, tadi bautnya pasangin ini. Hampir selesai. Hampir selesai. Tuh, udah antusias. Halo guys, akhirnya selesai juga. Nih, jadinya seperti ini nih rumahnya. Lucu kan? Ini ada pintunya seperti ini jadinya. Nah, di dalam sini bisa pakai meja kecil sama kursi. Nah, terus ini jendelanya bisa digeser. Tutup. Nah, di bawah ini bisa taruh mainan. Nah, ini jendelanya seperti ini, paten, nggak bisa dibuka tutup. Nah, dan ini sama, bisa buka bisa tutup juga. Dan ini slidingnya di sini. Kan bagus juga sih, cukup buat anak-anak umur mulai 3 tahun udah bisa nih pakai ini. Halo guys, akhirnya selesai juga. Nah, ini lumayan lama ngerakitnya, sekitar 3 jam, tapi untungnya bisa selesai dengan sempurna, lihat seperti itu. Nah, pengalaman di sini dalam merakit-rakit seperti ini, yang penting kita baca instruksinya dengan benar, pasti itu akan jadi benar. Itulah sharing hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan info kalian ya. Dan semoga bisa bermanfaat ya. Ya, selesai sudah untuk hari ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih.